Iya. Ya, yang masuk dulu ya. Saya mau ke rumahnya Kang Idoi, ah. Ya. Ah, juga belum tahu Idoi udah berangkat atau belum. Nanti ya, ah, kabarin. Iya, ah. Cek, Mak. Iya, In. Liz, sih, Mak mau ke rumah Idoi dulu ya. Tapi kemungkinannya Idoinya udah berangkat, Mak. Nggak apa-apa. Mak cuma mau lihat. Mak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, In. Assalamualaikum. Mak. Cek, kita masuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar kan, saya tidak bohong. Di grup WA ini sudah ramai, Sep, Sum. Kita ke rumah Kang Idoi. Jangan-jangan Kang Idoi sudah berangkat, Kang Asep. Kita coba aja. Iya tuh, kasihan Kang Idoi tuh. Belum ketemu Cik Atam. Eh, sebentar. Apa jangan-jangan Kang Idoinya seneng kali ya? Maksud kamu teh apa, Dung? Iya, Kar. Kang Idoi kan lagi pacaran sama perempuan yang mirip Cik Atam. Jadi kalau Cik Atamnya meninggal, kan Kang Idoinya bisa... Perasaan kalau Kang Aceng sama Kang Akum denger, bisa gawat kamu, Dung. Jahat kamu, Teh Dung. Saya kan cuma bicara kemungkinan, Mat. Bukan gosip ini. Baru aja kita yakin sama kamu, Dung. Gak nyebar berita hoak, sudah mulai lagi. Capek, Dung. Nah, udah. Kita ke rumah Kang Idoi. Mudah-mudahan teh belum berangkat. Iya, Kang. Assalamualaikum, Dung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Cas. Sabrina, ayo. Edra, ayo. Ayo, cepetan. Ayo. Sudah, Cas? Papa kenapa jadi salah terus ya, Barbara? Papa kan cuma ngasih tahu. Mereka itu iri, Pak, sama Papa. Soalnya kan Papa tahu duluan. Kalau soal itu mau Papa juga yakin atuh Barbara. Ya udah yuk sekarang kita pulang. Papa mesti telepon Mama Edah lagi ini.